why, and I don't know why. Slow it down and make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much, yeah, it's a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, 'cause I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze, love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. I'm just a little girl lost in a moment. I'm so scared, but I don't show. Show a dum dee dum da dum dee dum da 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 dum. Just enjoy the show a dum dee dum da dum dee dee dum. Yeah, just enjoy the show. I want my money back. I want my money back. The show. Wah, 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 wah. Yeay, tepuk tangan dulu untuk Sakti. Apa kabar Sakti? Baik. Oke, kita tanya komentar Coach dulu ya. Sakti. Kamu tuh jawab masih SMA ya, atau Coach? Masih oh, SMA. Iya, sorry. Oke, saya maafkan lah. Sakti, kamu tuh masih SMA atau udah kuliah? Kuliah tahun depan. Oh jadi sekarang SMA? Udah lulus? Udah tamat SMA dari tahun lalu. Nganggur berarti? Iya, nganggur sih namanya ya. Oh iya sih. Iya. Nganggur sih namanya. Pakai dilurusin lagi dijelasin nganggur. Iya. Sakti, kamu selama di coaching sama Mama Titi dapat apa aja coba? Itu loh coach. Apa? Baju dua, sepatu satu. Apa aja? Banyak gitu kan, jadi kan kapan aku pakai dia punya karakter itu gitu. Hah? Apa-apa? Kapan aku pakai dia punya karakter itu? Sorry, terlalu Medan ya? Iya, apa-apa. Sama-sama Indonesia. Medan Indonesia, Garut Indonesia. Gini loh coach, maksudnya... jadi aku waktu aku nyanyi, waktu di coaching sama mami kan. Iya. Jadi aku kira untuk keluarin karakter aku tuh, aku buatnya semua jadi kayak, aku ngomong gini loh. Gini, Padahal waktu aku latihan di rumah aku udah tahu cara bulatin, terus mami bilang juga gitu, buat bulat, terus akhirnya itu kan ada yang aku buat kayak model apa naik gitu. Terus? Dia juga jangan tiap kali, yeah. Itu yang banyak deh. Iya, gua gak ngerti lu ngomong apa gue. Ini dari jauh kan? Ini kayaknya antara gue, dia bahasa Rusia gitu, gue bahasa Sunda gitu. Ini lagi ketemu di bandara kayaknya. Translation. Gue aja yang ada di sampingnya dari tadi lagi berusaha mencerna. Padahal di sampingnya. Maksudnya kemana sih? Biasanya harusnya bula. Terus kata Mami Titi harus dibedain. Ya. Terus? Oke. Ya apa? Jadi apa yang kamu dapat selama berlatih dengan Coach Titi ya, gitu? Arahan yang lebih baik. Itu dia! Itu! Gak tadi yang cuma nih, cuma kalimat doang. Ya, bagus. Jadi kamu tuh Wikipedia. Satu kata dirangkai banyak gitu. Oh, itu jadi arahan yang bagus ya. Ya, siap. Enggak, udah cuman itu aja. Sakti. Thank you, Coach. Sama-sama. Sakti. Oke, okay. Coach Bidi mau namain? Nggak sih, gue ngefans aja sama personality ini orang, karakternya. Dan biasa kan ada orang yang kayak karakternya kayak gini, tapi nggak di show, di performance-nya. Dia tuh kayak udah jadi quirky di... Iya, quirky off-air, quirky on-air gitu. Ngerti nggak lo? Jadi kayaknya... Nggak dibuat-buat gitu ya? Dibuat-buat. Yeah. Ini orang akan inget terus sih sama lo. Whether lo lanjut atau enggak, gue yakin banget se-Indonesia akan inget sama yang namanya Sakti sih.
Fix. Lu bahasa sehari-harinya gimana sih kamu? Apa Mami? Bahasa sehari-hari kamu waktu di Medan tuh emang pakai bahasa apa? Kok kayaknya susah banget ngomongnya. Perasaan waktu coaching aman-aman aja? Oh, banyak Inggris, Indonesia, Hokkien, Tamil gitu. Wow. Jadi terpakai. Kamu bisa semuanya. Ngomong bahasa Tamil. Udah, ayo coba-coba ya. Jarang coba bahasa Tamil. Mau bilang apa, coach? Kamu dulu tanya saya. Mas Arwan bisa kabar? Sok, kamu dulu nanya saya. Yang aku tanya apa kabar ya? Ya, boleh. Minggu April, Kiga. Jangan diomongin dulu, tanya apa kabar, aku tahu. Ngomong tahu. Bebas, terserah. Panjang. Waduh. Hai coach, April, Kiga. Nalir, Kingla. Doing, aduh. Jawaban apa? Apa itu artinya? Apa itu artinya? Coach, hai, apa kabar? Gimana kakak hari ini? Coach, gimana hari ini? Gitu. Oke. Alhamdulillah, baik. Terus coach bilang, Nala Irke. Hah? Nala? Irke. Nala Irke. Oke. Okay, ya, siap. Nala Irke. Artinya adalah? Aku baik, gitu. Okay. I'm okay, I'm fine. Oh, I'm okay, I'm fine. Nala Irke. Nala Irke. Yeah. Katanya kamu punya kebiasaan yang lain ya? Iya, aku bisa main drum sih. Hah? Woi. Main. Boleh pinjam drumnya ya? Oke. Okay. Kalian bisa benerin genteng juga? Enggak ya? Oke, okay, itu aku aja ya. Sini, Sakti. Oke. Okay. Please welcome Sakti. Iya, oke okay, Sakti berarti sepanjang The Voice kamu akan jadi pemain drum kata Coach. Oke, okay. Sakti juga nih anak. Sakti ya, serba bisa ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin Coach tentang kebisaan Sakti? Larki. Asik. Nandri larkum. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak kalau begitu. Hai netizen, ya kan, bener kan, keren banget kan penampilan kontestan dari tim TV yang satu ini. Jangan lupa beri dukungan dengan cara subscribe di sini. Like, comment, dan share ke sosial media yang kamu punya. Oke, bye!